Kelompok radikal ISIS kembali berulah. Kali ini mereka melakukan perbuatan yang di luar batas kemanusiaan. Salah satu pejuang ISIS memenggal kepala wartawan Amerika Serikat, Stephen Sotloff. Dan inilah detik-detik akhir di mana Stephen Sotloff meninggalkan pesan ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. Saya Stephen Joel Sotloff. Saya yakin Anda semua tahu siapa saya dan mengapa saya muncul di hadapan kalian. Dan inilah saatnya saya meninggalkan pesan. Obama, kebijakan politik luar negerimu dalam mengintervensi Irak seharusnya bisa menjaga warga Amerika. Tetapi, mengapa harus saya yang membayar campur tanganmu dalam hidup saya? Apakah saya bukan warga Amerika? Kita menghabiskan jutaan dolar Amerika, dan kita telah kehilangan ribuan tentara untuk memerangi negara Islam. Jadi, apa gunanya kita menyalakan kembali api peperangan? Sependek pengetahuan saya tentang politik luar negerimu, saya masih ingat, Anda tidak akan bisa memenangkan pemilihan presiden tanpa berjanji akan menarik kembali tentara kita di Irak dan Afghanistan. Selain itu menutup penjara Guantanamo. Inilah waktunya Obama, di penghujung akhir kepemimpinanmu yang tidak bisa menepati janjimu di atas, memperdaya warga Amerika menuju pertempuran. Stephen Joel Sotloff adalah wartawan media Times di bidang kebijakan luar negeri. Dia diculik militan ISIS di Syria pada Agustus 2013. Jelas tersirat dalam video yang dirilis tersebut, Sotloff ingin Obama mengubah kebijakan politik luar negerinya. Obama pernah berjanji menarik mundur seluruh pasukan negeri Paman Sam di Irak. Hal itulah yang memicu militan ISIS melakukan aksi keji pada Sotloff. I'm back, Obama. Saya kembali lagi, Obama. Dan saya kembali lagi karena arogansi politik luar negerimu terhadap negara Islam. Dan keinginan kuatmu yang terus mengebom Mosul Dam tanpa menghiraukan peringatan kami. Tindakanmu mencelakakan warga Amerika. Jadi, bila kamu terus mengirim misil kepada orang-orang kami, maka kami akan terus memotong leher orang-orangmu. Melalui kesempatan ini, kami hendak memperingati pemerintahan yang bersekutu dengan Amerika, melawan negara Islam untuk mundur dan jangan ganggu orang-orang kami. Video yang dirilis oleh kelompok radikal ISIS ini menuai banyak reaksi, terutama tindakan pembunuhan kepada wartawan Amerika Serikat ini sudah terjadi untuk yang kedua kalinya. Sebelumnya, James Foley pun pernah meregang nyawa di tangan pejuang ISIS. Shirley Sotloff, ibu dari Stephen Sotloff, sampai harus menyampaikan pesan kepada pimpinan ISIS untuk membebaskan anaknya. Shirley Sotloff merilis video yang ditujukan kepada pimpinan ISIS. Untuk Abu Bakar al-Baghdadi, al-Quraishi, dan al-Husayni, khalifah dari ISIS, saya Shirley Sotloff. Anak saya berada di tangan kalian. Stephen adalah seorang jurnalis yang bertugas di Timur Tengah untuk meliput penderitaan umat Muslim dari tangan tirani. Stephen adalah orang terhormat dan berusaha membantu yang lemah. Kami belum menemuinya selama lebih dari setahun dan kami sangat merindukannya. Kami ingin melihatnya pulang dengan selamat dan memeluknya. Sejak Stephen ditangkap, saya telah belajar banyak tentang Islam, bahwa tidak seorang pun harus bertanggung jawab atas dosa orang lain. Stephen tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah Amerika. Stephen tidak bersalah. Saya pun juga belajar bahwa kalian khalifah bisa memberikan pengampunan. Saya meminta kalian untuk membebaskan anak saya, yaitu Stephen.
peperangan antara Amerika Serikat dengan ISIS nampaknya masih terus akan berlanjut. Pejabat Pentagon di Washington DC nampaknya akan segera merespon instruksi presiden mereka, Barack Obama. We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. Pemerintah Amerika Serikat kembali dikejutkan dengan tindakan brutal ISIS. Stephen Sotloff, wartawan Amerika, menjemput ajal di tangan pejuang ISIS. Melalui video itu, pejuang ISIS menyampaikan agar pemerintah Amerika Serikat mengubah kebijakan luar negerinya. Tuntutannya adalah tidak menyerang kelompok militan ISIS dan menarik mundur seluruh pasukan Amerika di wilayah Irak. Menanggapi hal tersebut, Barack Obama menyampaikan rasa bela sungkawanya dan akan menegakkan keadilan. Today the prayers of the American people are with the family of a devoted and courageous journalist, Stephen Sotloff. Overnight, our government determined that tragically Stephen was taken from us in a horrific act of violence. We cannot even begin to imagine the agony that everyone who loves Stephen is feeling right now, especially his mother, his father, and his younger sister. So today our country grieves with them. His killers try to claim that they defend the oppressed, but it was Stephen who traveled across the Middle East risking his life to tell the story of Muslim men and women demanding justice and dignity. Whatever these murderers think they'll achieve by killing innocent Americans like Stephen, they have already failed. They failed because, like people around the world, Americans are repulsed by their barbarism. We will not be intimidated. Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists. Amerika Serikat telah berusaha untuk membumi hanguskan ISIS melalui operasi militer. Serangan udara Amerika sudah mengebom markas ISIS di Irak. Tidak hanya itu, Amerika Serikat dengan anggota NATO bersekutu mempersenjatai pasukan Kurdi untuk bertempur melawan ISIS. Sementara itu, pihak Pentagon, Amerika Serikat masih menelusuri kebenaran video yang dirilis. Pentagon belum bisa memastikan soal kebenaran dari video yang dirilis kelompok ISIS. Pernyataan John Kirby ini disampaikan sebagai bentuk pengembangan dari operasi investigasi pihak intelijen Amerika. Mereka berusaha memastikan apakah pihak ISIS benar-benar telah memenggal Sotloff ataukah hanya menyampaikan strategi ancaman palsu belaka. Di dalam pemerintahan Amerika Serikat pun bergejolak. Rakyat dan Kongres Amerika mendesak Presiden Obama untuk menggempur ISIS. Namun Obama mengaku dia belum memiliki strategi khusus. We don't have a strategy yet. Menanggapi sikap Obama, Steve Heidemann sebagai pengamat politik Amerika mengutarakan pendapatnya. The risk is that we are in some ways rewarding Iran, rewarding the Assad regime, rewarding the Russians for bad behavior. To the extent that the Assad regime, with Iranian and Russian support, created the conditions that permitted the rise of ISIS, for the Saudis and the West to now become involved in solving the problem that those governments and those movements had a hand in creating, suggests that we are helping them to avoid the consequences of their own policies. Sebelumnya, pada pertengahan Agustus 2014, ISIS telah mengeksekusi mati James Foley, seorang wartawan yang juga berasal dari Amerika Serikat. James Foley merupakan wartawan media Global Post yang berkantor di Boston.
Seperti inilah aksi James Foley ketika sedang meliput berita. Video ini direkam sebelum dia dinyatakan hilang karena diculik. Tetapi siapa sangka, Agustus 2014 lalu, Foley menjadi tawanan perang oleh ISIS. Bahkan dia dieksekusi mati oleh pejuang ISIS. Dalam video itu, si eksekutor menuntut pihak Amerika Serikat untuk tidak menyerang Irak. Bila Amerika tidak mengindahkan peringatan ISIS, mereka mengancam akan mengakhiri hidup Stephen Sotloff. Namun, Barack Obama tidak bergeming atas tuntutan itu. It's not only that we're going to be bringing to justice those who perpetrated this terrible crime against these two fine young men. More broadly, the United States will continue to lead a regional and international effort against the kind of barbaric and ultimately empty vision that ISIL represents. And that's going to take some time, but we're going to get it done. I'm very confident of it. Dan benar, begitu Amerika Serikat menggelar operasi militer melalui serangan udara menyerang markas ISIS Irak yang terletak di bendungan Mosul, objek strategis yang dikuasai ISIS. Hal inilah yang memicu ISIS untuk membunuh Stephen Sotloff secara brutal. Pelaku pembunuhan terhadap kedua wartawan Amerika Serikat diduga dilakukan oleh orang yang sama. Hal ini ditandai logat British yang kental dari si pelaku. Atas dugaan itu, Perdana Menteri Inggris pun angkat bicara. Sementara itu, keberadaan ISIS di tanah air sudah sejak tahun 2010. Hal ini ditandai dengan kegiatan latihan militer di Bukit Jalin Janto, Aceh Besar. Terkait mengenai ISIS, Hikmahanto selaku pakar hubungan internasional pun angkat bicara. Yang kita tahu bahwa ISIS memperjuangkan suatu kekhalifahan. Tetapi dalam memperjuangkan itu, dia menggunakan kekerasan dan menurut saya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa yang membentuk ISIS ini? Sebagaimana kita dengar, Edward Snowden, seorang intelijen Amerika Serikat yang berkhianat, mengatakan bahwa ISIS ini sebenarnya bentukan dari Amerika Serikat, sehingga mereka ini bisa berhadapan-hadapan dengan pemerintah yang berkuasa. Hanya saja setelah dibentuk, rupanya ada semacam tidak ada arah, katakanlah liar, sehingga saat ini Amerika Serikat pun tidak bisa membendung adanya ISIS ini. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh ISIS, petinggi-petingginya, dia akan mencoba merekrut berbagai warga negara dari berbagai negara untuk mau menjadi pengikut ISIS. Padahal sebenarnya yang diperjuangkan bukanlah sebuah negara Islam atau misalnya hal-hal yang Islami ya, kalau menurut saya. Perbuatan ISIS terhadap jurnalis yang bertugas di medan perang sungguh keterlaluan. Sejatinya jurnalis internasional saat bertugas tidak boleh disandra atau bahkan dibunuh.